Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Haksanesan. Nah, positive people, kali ini gue bakal ngajak positive people untuk review halte darurat. Jadi, yang halte rusak kemarin, yang karena dibakar, sekarang ini udah dibenerin. Gak dibenerin sih, kemarin tuh dibersihin weekend kemarin sama Pemprov DKI Jakarta dan semuanya. Nah, sekarang gue mau ngajak positive people untuk review haltenya seperti apa sekarang. Sekarang gue mau nyoba dari Tosari menuju Sawah Besar karena kemarin yang rusak cukup parah di situ. Nah, positive people, kita start dari Tosari. Ini adalah halte yang ada di koridor 1 Transjakarta. Sekarang kita mau nyobain dari Tosari dan ini pagernya udah masih nggak ada, kosong. Jadi kanan kiri agak harus hati-hati. Coba mulai masuk di pagerin seng kayak pagar proyek gitu ya. Ini yang namanya juga halte darurat ya, positive people. Nah, sekarang kita udah mulai masuk. Ambil kartu dulu deh. BPS sini ya, Mas? Oh? BPS sini kan enggak aja. Ini ya. Ke sini. Iya, soalnya kalau BPA yang di sini belum bisa. Oh, ini bank ini. Bank Nas, bank BUMN. Ya, jadi ya. Pengguna BCA. Sebenarnya halte Tosari depannya aja sih yang rusak parah. Kalau yang dalamnya sini sebenarnya nggak begitu. Bandaran HI. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Bandaran HI. Kita lanjut ke Bandaran HI. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Bundaran HI. Oh ya, positive people, kalau karena ini darurat, kalau dilihat juga nggak ada LED apapun gitu ya. LED TV, LED ya apa-apa gitu. Kalau benar-benar darurat. Nah, buat teman-teman yang turun yang transit di halte Bundaran HI, kalian akan turun lewat stasiun MRT. Jadi nanti kalian turun ke sini lewat underpass MRT Jakarta gitu. Karena gue mau lanjut perjalanan, jadi gue kasih tahu sampai sini aja. Ya.
transit di Monas, ini halte Monas tuh aman. Karena meskipun di koridor 1, dia ini adalah halte yang kena sterilisasi. Jadi massa tuh nggak sampai sini waktu itu. Jadi ya karena dia di tengah gitu loh. Jadi polisi itu menutup akses ke lewat sini. Jadi halte ini aman. Halte Sawah Besar. Nah, halte ini salah satu halte yang terbakar juga. Aduh, Mbak itu terus. Ini kondisinya kayak gini. Wow. Lampunya. Sini. Ini baru terus baru dicat. Terus belum ada ini. Apa? TV-TV penunjuk apa ya, layar-layar penunjuk rute. Tapi gue selalu sama Pemprov DKI Jakarta yang itu ini belum ada pagarnya, jadi langsung kayak gitu. Jadi kalau nggak ada yang jaga bisa diterobos. Nah, gue selalu sih sama Pemprov DKI Jakarta yang gercep banget. Demi pelayanan publik, lebih baik kalau udah kayak gini, mari kita jaga, karena yang susah masyarakat sendiri. Iya nggak sih? Jadi jangan rusak fasilitas publik kita. Oke. CCTV-nya, wow. Karena gue zoom dulu. Ini CCTV-nya. Keren banget. Kalau udah ini, terima kasih udah ngikutin. Pokoknya keren, good job buat DKI yang tetap terus berupaya memberikan pelayanan publik terbaik untuk warga Jakarta. So, kalau udah benar jangan dirusak lagi. Kita sendiri yang susah, kita yang bayar untuk ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Selamat dan positif. Wassalamualaikum.